Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di sini ibu akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Yusuf. Kalian sudah tahu belum kisah Nabi Yusuf? Tentu ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, Nabi Yusuf adalah nabi yang keberapa? Ya, yang ke-11. Dan Nabi Yusuf mempunyai ayah yang bernama Nabi Ya'kub. Kemudian Nabi Yusuf juga mempunyai ibu yang bernama Ibu Rahil. Dan Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya dan Nabi Yusuf adalah nabi sekaligus raja di Mesir. Sebelum ibu berkisah, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, إذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nah, dalam ayat tersebut Nabi Yusuf pada suatu malam dia bermimpi yang mimpinya dia melihat 11 matahari, bulan dan bintang dan Nabi Yusuf juga melihat bahwa 11 matahari, bulan dan bintang itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'kub. Wahai ayah, aku akan menceritakan salah satu tragedi pada malam hari. Ya, Yusuf, silahkan ceritakan. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 matahari, bulan dan bintang, dan aku melihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian Nabi Ya'kub tersenyum dan mendengarkan ceritanya. Apakah ini adalah satu isyarat ya ayah? Kemudian Nabi Ya'kub berkata, wahai anakku Yusuf, janganlah kamu ceritakan berita ini, janganlah kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara kalian, agar kamu tidak tergoda dari godaan setan, karena sesungguhnya setan itu jelas mengganggu manusia. Kemudian Nabi Yusuf mempunyai 10 saudara dan salah satu saudaranya bernama Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah salah satu anak yang terbilang sangat dicintai oleh ayahnya yaitu Nabi Ya'kub. Kemudian hingga pada suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Wahai ayah, aku mau meminta izin kepada ayah untuk mengajak Nabi Yusuf untuk bermain ke hutan. Kemudian Nabi Ya'kub khawatir karena takut Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Kemudian saudara-saudaranya mengizinkan untuk ke hutan tadi. Kemudian Nabi Ya'kub silahkan. Kemudian Nabi Ya'kub berkata, silahkan kalian bawa Nabi Yusuf ke dalam hutan, asalkan Nabi Yusuf tidak kenapa-kenapa. Ujar Nabi Ya'kub. Kemudian pada suatu pagi. Saudara-saudara Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf ke dalam hutan yang di dalam hutan tersebut ada salah satu sumur yang salah satu saudara dari Nabi Yusuf
merencanakan suatu rencana bahwa mereka akan membunuh Nabi Yusuf, akan membunuh Nabi Yusuf, tetapi salah satu saudaranya tadi membawa tapi salah satu saudaranya tadi merencanakan bahwa janganlah janganlah Nabi Yusuf engkau bunuh, tetapi masukkanlah ke dalam sumur. Kemudian salah satu saudaranya kemudian salah satu saudaranya itu bersepakat bahwa Nabi Yusuf tidak akan dibunuh, tetapi akan dimasukkan ke dalam sumur. Hingga pada waktunya, pada pagi hari Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, kemudian kemudian baju Nabi Yusuf dibawa dengan membelagui ayahnya, untuk membelagui ayahnya, hingga baju Yusuf itu dilumuri darah palsu, padahal Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudara tadi pulang dengan pulang ke rumah dengan keadaan menangis dan memberitakan kepada ayahnya, wahai ayah kami, Yusuf telah dimakan serigala, ujar saudara-saudaranya. Kemudian jikalaulah ayah tidak percaya akan perbuatan kami, akan ucapan kami, ini ada satu bukti baju yang dilumpuri darah Nabi Yusuf, ujar saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Ya'qub menangis hingga akhirnya Nabi Ya'qub menangisi Nabi Yusuf hingga matanya buta. Kemudian pada suatu hari ada saudagar atau musafir, ada salah satu musafir yang melewati sumur tadi. Kemudian musafir itu melihat ada satu anak muda yang ada di dalam sumur. Kemudian seorang musafir itu mengambil air untuk menimba air ke dalam sumur, dan ketika dibawa ke atas ada satu anak muda. Kemudian mereka berkata, oh senangnya aku mendapat anak muda. Anak muda ini akan aku jual di pasar di Mesir, ujar musafir itu. Kemudian hari berikutnya musafir itu membawa Nabi Yusuf ke pasar di Mesir, di salah satu di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir dengan firman Allah, washarauhu bithamanin bahsin darahima ma'dudah, dengan firman Allah, dan mereka menjual dengan harga murah, dengan beberapa dirham saja. Maka musafir itu menjual Nabi Yusuf dengan beberapa dirham saja kepada Raja Mesir. Kemudian Raja Mesir berkata kepada istrinya, wahai istriku, ini aku membeli anak muda yang mudah-mudahan anak muda ini bisa bermanfaat untuk kita, dan akan aku jadikan sebagai raja. Kemudian setelah beberapa tahun, seiring berjalannya waktu, Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan tampan. Kemudian Nabi Yusuf, kemudian istrinya Raja Mesir atau Siti Zulaiha terpesona akan ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian sampai-sampai Zulaiha itu mengajak hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf langsung menolak dan beberapa kali menolak untuk diajaki Zulaiha untuk melakukan hal yang buruk tadi. Sampai-sampai seluruh pelayan yang ada di dalam kerajaan Mesir itu sangat terpesona akan ketampanannya Nabi Yusuf. Hingga pada suatu hari ada
salah satu pelayan yang sedang mengiris jamuan yang ditawari oleh Zulaikha. Kemudian dikarenakan melihat ketampanan Nabi Yusuf, satu pelayan yang melihat Nabi Yusuf itu tidak sengaja melukai tangannya dan mengiris tangannya sampai potong. Kemudian salah satu perempuan-perempuan yang ada di dalam kerajaan Mesir sangat terpesona akan adanya Nabi Yusuf. Kemudian Raja Mesir itu melihat kelakuan yang melihat kelakuan Nabi Yusuf dengan Zulaikha, hingga Raja Mesir meminta kesaksian kepada salah satu pelayan. Kata pelayan, wahai Raja, jikalau yang robek bajunya yang depan adalah maka Nabi Yusuf menggoda perempuan. Sebaliknya, jikalau yang robek itu baju yang belakang, berarti yang menggoda itu istrinya. Dan kejadian yang merobek bajunya tadi, saking Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga saking tidak maunya untuk melakukan perbuatan yang buruk itu. Kemudian lanjut cerita, pada suatu hari Nabi Yusuf dihukum oleh Raja Mesir dan hukumannya yaitu dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf beberapa tahun di penjara, kemudian Raja Mesir bermimpi akan mimpinya. Nabi Yakub bermimpi ada tujuh sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Itu tandanya ada satu isyarat atau ada satu tafsir yang harus ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara setelah beberapa tahun. Kemudian Nabi Yakub diutus menjadi seorang raja di Mesir, dan kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang raja. Kemudian saudara-saudaranya tadi yang sangat amat jahat kepada Nabi Yusuf, mereka menemui Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya, akan tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf meminta untuk membawa adiknya Bunyamin ke dalam negeri Mesir itu. Kemudian saudaranya itu pulang lagi ke Palestina dan untuk membawa Bunyamin menghadap ke Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf membawa Bunyamin untuk hidup bersama raja di Mesir, hidup bersama di Mesir. Kemudian saudara-saudaranya itu pergi pulang lagi ke Palestina untuk mengabarkan bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, diceritakan kepada Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub ada sedikit kegelisahan bahwa Nabi Yakub merasakan keadaan Nabi Yusuf yang masih hidup. Nah, ada satu di lain hari Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir, dan Nabi Yusuf membawakan satu jubah ke saudara-saudaranya untuk diberikan kepada Nabi Yakub, yaitu ayahnya. Kemudian Nabi Yusuf meminta untuk mengusapkan ke seluruh muka Nabi Yakub, dan saudara-saudaranya mempraktikkan ke Nabi Yakub, dan alhamdulillah masya Allahnya dengan mengusapkannya jubah Nabi Yusuf, Nabi Yakub langsung bisa melihat seperti biasanya.
Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kisah Nabi Yusuf, keteladanan Nabi Yusuf. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.